Wangi kencur sama selong atau petai Cina ya, jadi satu, enak banget. Halo Balai Tuang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini kita akan makan ayam yang mandi sambal. Ini satu ekor utuh ayamnya, teman-teman. Tuh, lihat. Ayamnya dimandiin sambal ya. Tuh. Mantap banget sih ya. Dan pastinya dong ya, ada lalapan. Nih, di sini ada lalapan daun bunut. Tuh. Cuma sayang daun bunutnya sekarang kurang merah-merah tuh ya. Mungkin karena musim kemarau ya, jadi kekeringan. Dan di sini ada ini nih. Jotang tuh ya, ini tuh makanannya si kambing, jotang itu ya, tapi enak dijadiin lalapan. Dan ini ada sedikit selada tuh ya, selada bokor. Terus di sini ada rujak selong nih, tuh rujak selong. Mantep pisan, iya rujak selong. Ya udah kita langsung makan aja ya, tapi seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allah. Nasinya ke tengahin dulu ya. Maruragan sangun lagi. Lalapan di sini. Ya, orang langsung tuang nasi hangatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rujak sawangnya dulu ya. Wangi kencur sama selong atau petai Cina ya, jadi satu, enak banget. Selain pakai jotang coba ya. Jotang sama rujak selong. Wangi si petai Cina ini kalah loh sama ini, sama jotang. Jotang ini lebih wangi. Enak. Ayamnya. Nih, daun bunutnya ya, kita coba. Sama sambalnya. Blauken, bismillah. Rasa dari daun bunut campur pedas, gurih, asin. Wah, enak.
Alhamdulillah, super kenyang banget. Oke, teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya, tetap di channel Wilujeng Tuang.